Kaitan hari ini kelihatan pelaksanaan tentang syariah Islam, yaitu razia busana muslim. Kita rasa hari ini sudah 14 orang melanggar karena nomor surat, yaitu tentang busana yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Artinya ada yang pakai celana ketat, yang pakai celana pendek, yang nampak orangnya. Sanksi khusus untuk sementara kita berpedoman pada kanun syariah Islam, hanya takzir pembinaan di lapangan dan membuat surat pernyataan ke depan tidak mengulangi lagi hal yang sama.